Robust, precise, AR-15 Taran Tactical. Oke, mantap. Ya. Susan, Cik Susan di jarak. Keren banget ini. Berapa meter? 15 meter lah. Terus lagi kaleng. Wih, keren guys. Keren, keren, keren. Itu dia, kalian sudah lihat cuplikan singkat dari AR-15 Taran Tactical yang kita jual di Zurich Shop. Ini unit yang super spesial karena kita cuma dapat satu ya. Semoga bisa masuk lagi. Dan ini diorder oleh Bro Dixon. Dan kita sudah 5 kali, ini unit kelima kalau tidak salah diorder oleh Bro Dixon. Ini adalah customer repeat order. Special customer untuk unit yang spesial, memang betul-betul special edition unit ini. Kita akan review sedikit, mungkin ke depan akan masuk lagi. Bagi yang berminat, jangan kecewa, karena kita yakin dalam beberapa bulan ke depan pasti unit ini akan ada lagi di Zurich Shop. Dan ini salah satu unit terbaik yang kita jual, unit DMR yang sangat jarang di Zurich Shop. Ini cuma ada dua, yang SR-16 Bohan, dan ini dia Sijun Taran Tactical AR-15. Nah, kita akan review sedikit. Dia menggunakan wrist Taran Tactical. Ini 15 inci dan dari pabrik dia dapat rail kiri kanan dan juga ini cantolan sling kiri kanan. Unit ini sudah agak-agak ambi sehingga dia ada cantolan kiri kanan, rail kiri kanan. Bagian bawah di sini kita diberikan foregrip atau hand stop yang MOA ya teman-teman, jadi keren sekali. Ini bisa digunakan sebagai hand stop, bisa juga kita gunakan sebagai foregrip. Nah, outer barrelnya sudah terbuat dari metal, sangat presisi dan sangat berat. Di bagian depan sini, sampai bunyinya padat sekali. Ini adalah muzzle dari metal ya teman-teman, jadi bahkan muzzle-nya sudah metal. Ini bentuknya saya kurang tahu ini apa, tapi terlihat otentik dengan Taran Tactical di film John Wick gitu. Sebenarnya di filmnya di John Wick itu Taran Tactical AR-15 nya itu yang 11 inci, ini yang 15 inci, ini yang betul-betul settingan DMR teman-teman. Nah, kita ke bodinya. Pokoknya bagian dari depan sampai belakang ini itu terbuat dari bahan nilon sebenarnya, tapi sebagian besar teman-teman yang melihat unit ini pasti akan salah sangka unit ini terbuat dari metal. Sebenarnya dia nilon, tapi memang kualitas nilonnya ini sudah bisa dipastikan yang terbaik di jajaran gel blaster Sijun Taran Tactical AR-15 ini. Nah, di sini dia sudah ada logo-logo dan engrave markingnya sehingga terlihat sangat otentik. Di sini kita lihat ada sedikit magwell yang tidak terlalu menyolok seperti di MCX ya teman-teman. Ini magwellnya ini tipis-tipis saja, tetapi turut menyumbangkan looks taktikalnya dia. Dan unit ini spesialnya sudah menggunakan gearbox metal, gearbox metal Sijun yang sangat robust itu. Dan dia juga ini sudah ada blowback, ada ball cage. Ketika kita menekan ball cage nya dia akan kembali seperti itu. Dan sorry, ini blowback nya full blowback. Wis, keren sekali. Getarannya mantap, berasa, dan ini memang gearbox yang split gearbox yang terbaik kalau menurut kami. Jadi ini betul-betul unit yang high end. Di bagian sini masih ada logo Taran Tactical di sebelah sini dan bagian ini. Bentuknya sudah bukan seperti bentuk M4 AR-15 pada umumnya, buatan Colt atau KAC ya teman-teman. Ini bentuknya Taran Tactical sudah lebih modern terlihatnya. Dia menggunakan charging handle yang agak tidak simetris seperti ini.
tidak simetris tapi taktikal. Dan dia dapat dari pabrik itu visir belakang dan visir depan ini sama dengan SIG MCX, bahkan ada logo SIG di bagian visir depan dan visir belakangnya. Keduanya sudah adjustable dan terbuat dari bahan metal. Jadi unit ini cukup berat. Bagian popor, terus terang kita ganti ke popor bohan karena bagian popor dari si Jun tidak begitu stabil. Kita ganti popor bohan yang lebih kuat, lebih stabil. Dan ini bagian belakangnya ini sudah menggunakan popor yang mirip dengan aslinya ya, dengan taran tactical R50-nya. Kita akan timbang dulu untuk unit ini. Dan kita ini unit saja. Ini Red Dot pesanan dari Bro Odikson untuk satu paket dengan ini, tetapi ini tidak terlalu berpengaruh, mungkin sekitar 100 gram, tidak sampai karena sangat lightweight ya. Jadi dia ada di 2,6 kilo ya. Tambah mag-nya sudah di 2,8. Jadi beratnya itu berasa mirip dengan aik pabrikan. Dan walaupun bahannya nilon, tapi karena bahan nilonnya ini adalah bahan nilon terbaik kualitasnya, sehingga betul-betul bobot dari unit ini berasa ya teman-teman. Untuk DMR pas sekali bobot seperti ini. Dan kami juga masih merekomendasikan unit ini untuk ditambahkan scope seperti di John Wick, pakai scope buntung, jadi terlihat keren lah, keren sekali. Ini salah satu unit yang paling keren yang pernah kita jual di Shurik Shop. Terima kasih untuk production yang sudah order. Dan untuk teman-teman yang lain, silakan konsul, silakan bertanya ke Cik Susan, admin dari Shurik Shop, untuk tanyakan ketersediaan stoknya. Kita berharap segera bisa masuk stok lagi biar teman-teman bisa memiliki unit yang sangat spesial ini. Nah, untuk bibi kita atur di bibi 0,25 sehingga dia dapat jarak dan akurasi yang lebih bagus dari yang 0,2. Dan 0,3, 0 sampai 0,3 sekian, 0,4 pun dia masih mampu karena FPS unit ini sudah diatur untuk spek DMR. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan krono unit ini. Kita test out dulu. Ininya kata teman airsofter dari Bitung itu seperti dicambuk guys, jadi pedas banget. 403. Sorry, posisi tembak. Lumayan jauh soalnya ini. 452. Lumayan jauh dan sempit. 458. Oke, ada di situ. 455. 455. Alright, jadi FPS ada di 450-an untuk unit ini. Kita lihat untuk average atau rata-rata tembak di full auto dari unit ini. .441 untuk rata-rata di full auto, jadi betul-betul kencang di MR spec ya teman-teman. Jaraknya dengan DB 0,25 itu bisa sampai dengan 70-an meter. Tadi kita sudah tes untuk tembak di jarak 67 meter, tembak ke drum sih, tapi kena. Di jarak segitu masih kena teman-teman. Dan ini unit betul-betul memang spek DMR. Ya, semoga segera bisa masuk. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Bro Dixon yang sudah langganan di Shurik Shop, sudah 5 unit dengan ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman lain yang sudah menonton review kita di video kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you. Ini ada ready stock M4 CQBR si Majun, warna dark earth, keren sekali warnanya. Boleh langsung di order karena sudah ready stock, siap ini, kirim. Ini juga ada CQBR M4 merek FGS. Blowback guys. Blowback, betul. FPS-nya dua unit ini di 430. 430. Keren sekali. Ada juga ini yang PDX. PDX ready. Ready stock. MCX juga ada ready stock. Silakan di order. Silakan hubungi nomor WA admin. See you.
cara zeroing scope, white dot, optik, rata-rata sama. Ini ada bagian yang untuk kiri kanan dan bagian yang untuk atas bawah. Kalau kita putar ini ke kanan, itu titiknya akan bergerak ke kanan. Putar ke kanan, titiknya akan bergerak ke kiri. Putar ke kiri, titiknya akan bergerak ke kanan. Jadi kita tinggal menyesuaikan, kita tembak dulu sasarannya. Kemudian kita bisa tahu letak titiknya, posisi titik dengan posisi perkenaannya. Ini kita tembak di jarak sekitar 15 meter. Untuk teman-teman yang mau order scope red dot yang seperti ini, harga cuma 300-an. Basnet Taiwan. Hai. Ini udah metal juga. Boleh ya di Shurik Shop. Metal juga. Bisa adjust. Riser. Ada riser juga, sudah include riser. Keren lah pokoknya. Pas.